Okey, ni bahan-bahannya. Sebiji bawang besar, 4 ulas bawang putih, asam keping, sedikit halia, kunyit hidup, cili akar, ikut kepedasan masing-masing. Sedikit daun kunyit, tomato. Eh, kat sini ada sayur bendi, sayur bendi muda eh. Dan ikan selar kecil ni. Okey, jom kita start masak. Okay, untuk bawang merah, bawang putih dan halia ni Cik Okit hiris-hiris saja. Untuk kunyit hidup ni, Cik Okit akan tumbuk halus ya. Okay, kat sini ada tips untuk hancurkan kunyit hidup ni eh. Bila kita tumbuk, untuk mudahkan dia hancur, kita letak sedikit garam. Ha, nanti kunyit ni, bila kita tumbuk dia akan halus betul-betul. Okay, bila dia dah berair macam ni, kita just tekan-tekan macam ni je dalam mesin supaya air dia tak terpercik eh. Okay. Macam ni sampai dia betul-betul halus. Ha, tengok, bila kita tumbuk dengan garam, dia akan jadi sangat halus lah. Okay, jom kita start masak. Okay, untuk cili ni, Cik Okit tak ada pun pecahkan ke tumbuk atau potong sebab Cik Okit tak nak kuah dia pedas sebab anak-anak nak makan sekali. Kalau suka yang pedas, boleh tumbuk sekali lah eh. Dengan kunyit hidup tadi. Mula-mula didihkan air untuk kuah. Lepas tu kita akan rebuskan kunyit hidup tadi bersama dengan bawang yang telah kita hiris. Dengan halia sekali ya. Okey, rebus sampai bawang dia dah layu. Lepas tu kita bolehlah masukkan bahan-bahan lain lah. Masukkan asam keping. Masukkan daun kunyit. Masukkan bendi. Dan masukkan ikan. Okay, kita akan rebus sampai ikan ni dan bendi masuk eh. Kita masukkan sedikit garam. Tapi jangan masuk banyak sangat sebab tadi masa kita tumbuk kunyit hidup tu kita dah letak garam. Okay. Okay, bila dah sedikit layu bendi tu, ikan pun masak, kita letakkan bahan hiasan lah, tomato dan cili. So kita akan tunggu kuah ni mendidih dan bahan-bahan semua masak lah. Kemudian jangan lupa sesuaikan rasa. Okey, kuah pun dah mendidih, lauk pun dah siap. Selamat mencuba.